guys, balik lagi dari channel AutoFM TV. Nah, ketemu lagi sama Mel. Kali ini kita akan review mobil SUV keluaran dari Mitsubishi. Tipenya ada di Eclipse Cross Ultimate 1500cc aja. Untuk tahunnya ini ada di 2020 ya, teman-teman. Silakan teman-teman tonton dulu dari awal sampai akhir dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe dari channel AutoFM TV. Oke. Oke guys, nah untuk kali ini warna Eclipse yang kita dapetin ini ada di warna hitam, interiornya juga warnanya hitam, jadi black on black. Kita mulai dulu di bagian tampilan pertamanya. Di sini untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan model yang terbaru ya, sudah LED, lalu dia juga punya DRL lampnya di bagian depannya ini ya. Jadi dia sangat ramping banget. Lalu untuk di bagian grillnya, ini dia ada dibagi dua grill, grill atas dan grill di bagian bawah. Serta dia punya logo untuk dari Mitsubishi-nya di bagian tengah. Untuk di bagian depan, bumper depan ini dia punya sensornya ada 4 titik ya teman-teman. 1, 2, 3, dan 4 titik. Untuk fog lampnya bisa teman-teman lihat ya di bagian... Sebentar, untuk fog lampnya ini dia nggak ada ya guys, jadi dia polos begini aja, dibagi menjadi dua lampu yang besar dan lampu yang di bagian utama atasnya gitu. Oke ya, kita langsung bahas ke bagian bodi samping. Di sini bodi sampingnya, dia ini, jadi untuk di bagian bodi sampingnya pun lumayan sedikit lebar ya, jadi mengikuti dari tipenya ini karena dia SUV. Dan juga untuk di bagian bannya kita bahas dulu ya. Di sini bannya kita menggunakan mereknya ini ada di Toyo ya. Ukurannya ini dia di 225/55, ringnya di 18. Untuk velgnya ini dia sudah two-tone ya teman-teman, jadi bisa dilihat di bagian velgnya dia ada warna hitam dengan warna CC overnya ini. Kalau ditanya SUV ini ground clearance-nya gimana, udah pasti aman, jadi masih tinggi ya. Tuh, jadi jaraknya juga masih comfortable. Kalau misal kalian yang suka atau ketemu di jalanan yang punya banyak polisi tidur yang lumayan tinggi, nah ini juga sangat recommended banget ya. Oke, untuk spionnya ini dia sudah auto retract, jadi kalau misal kita unlock, dia langsung otomatis terbuka. Kalau misalnya kita lock, dia juga otomatis terlipat ya, sudah reactable. Lalu untuk di bagian handle pintunya, nah ini dia ada tombol kecil, ini posisinya terkunci ya guys, jadi coba kita tekan, nah dia langsung otomatis terbuka lagi gitu ya. Untuk di bagian interiornya, kalau kita klik lagi, oke, dia juga terlipat kembali gitu ya. Pastikan kuncinya lumayan dekat supaya sensornya tuh nyampe ya. Untuk di bagian talang airnya, ini kita sudah dapat di bagian depan sampai ke bagian kursi penumpang yang ada di belakang. Roof railnya, nah teman-teman bisa lihat ya di bagian atas kanan-kiri, dia juga sudah menyediakan untuk dari Mitsubishi Eclipse tersebut. Untuk bodi sampingnya standar ya teman-teman, jadi ini masih bawaan dari si Mitsubishi-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita mau langsung review aja untuk di bagian belakangnya. Oke, untuk di bagian tampilan belakangnya, sekarang kita mau langsung review. Nah, untuk Eclipse yang Cross Ultimate, memang Mitsubishi kali ini mengeluarkannya unik ya guys. Bisa dilihat di bagian tampilan belakangnya, dia juga beda dari yang lain. Untuk di bagian bodi belakangnya, sedikit lebih tinggi dan juga dia menambah kesan lampu stop lamp LED-nya, jadi lebih makin elegan gitu ya untuk di bagian belakangnya. Dan nggak lupa juga dia ada shark fin di bagian atas ya, warna hitam tersebut. Untuk di bagian belakang, ini kita akan bahas beberapa, yaitu dia punya emblem Eclipse Cross dan juga ada logo dari Mitsubishi-nya.
Dan di bagian samping kanan male ini dia ada emblem Ultimate. Untuk sensornya sendiri dia ada di 1, 2, 3, dan 4 titik sensornya. Oke, kamera mundurnya dia sudah ada ya teman-teman di bagian bawah sebelah sini. Jadi udah baguslah untuk fitur-fiturnya dari si Mitsubishi Eclipse tersebut gitu ya. Oke, kita mau langsung buka untuk di bagian bagasinya. Ini dia belum elektrik ya teman-teman, jadi masih manual. Nah, tinggal kalian klik aja langsung dorong ke atas. Nah, otomatis untuk di bagian belakang, nah bagasinya seperti ini ya. Untuk bagasinya kita coba lihat. Tuh, jadi masih komplit. Bahkan di bagasinya dia juga ada peredamnya ya teman-teman di bawah sebelah sini untuk penutup bagasinya. Ada ban serepnya, kuncinya, segitiga, dongkrak. Ini semuanya masih komplit. Untuk ban serepnya ini dia belum pernah turun ya guys, jadi masih ada garis warnanya. Jadi ini benar-benar masih like new, oke? Yap, kita lanjut untuk di bagian bagasinya. Sebelah kiri dia ada lampu untuk bagian belakang. Oke, untuk bagasinya ya teman-teman bisa langsung lihat sendiri karena ini cukup luas dan cukup lebar, bisa taruh banyak barang di bagian belakang gitu ya. Untuk bagasinya sekian dulu kita review, sekarang kita mau langsung aja nih ya teman-teman bahas yang ada di bagian interiornya. Oke, kita langsung lanjut. Oke guys, langsung aja kita mau review di bagian interiornya nih ya. Nah, untuk di bagian tampilan yang pertama, kursinya. Nah, untuk kursi di drivernya ini dia sudah elektrik ya teman-teman tuh. Jadi bisa maju, bisa mundur, bisa lebih tegak. Dan juga kalau misalnya kalian mau lebih sedikit turun, ini bisa di adjust. Kalau untuk di bagian kursi penumpangnya, ini dia masih manual ya teman-teman. Jadi belum yang elektrikal seperti di kursi drivernya. Untuk di bagian door trimnya kita mau bahas, ini full semua on black ya. Jadi untuk di bagian buka handle pintu interior ini dia juga dicat dengan warna hitam saja, tidak ada wooden panelnya sama sekali ya. Untuk lock unlock cabin seperti biasa ya, ada di dalam interior sebelahnya driver. Lalu untuk first impression di bagian setirnya, nah ini setirnya enak banget ya guys, nggak terlalu berat juga, jadi standar ya, enak. Dan untuk di bagian tengahnya dia ada logo Mitsubishi, ada pedal shiftnya juga. Kalau misalnya teman-teman mau atur cruise controlnya, ini bisa di sebelah kanan, tombol sebelah kanan. Kalau misalnya kalian mau volumenya lebih kencang, sebelah kiri, atau voice over, connect phone yang bluetooth, ini juga bisa di sebelah kiri ya. Untuk dari teleskopiknya, nah teleskopiknya ini tuh, jadi bisa di adjust ya teman-teman, senyaman teman-teman aja. Kalau misalnya teleskopiknya mau lebih rendah bisa, lebih tinggi juga bisa. Untuk pengaturan lampunya, mobil Jepang masih sama di sebelah kanan ya, untuk lampu utama, lampu DRL-nya, sein kanan kiri ya, maupun lampu jauh. Nah, ini bisa di sebelah kanan. Untuk di sebelah kirinya biasanya untuk wiper ya, terus untuk juga mengatur keluarnya air wiper. Nah, ini juga bisa di sebelah kiri ya. Untuk Mitsubishi Eclipse 2020 tersebut dia sudah disupport dengan start stop engine, jadi tidak perlu kunci colok lagi. Dan untuk di bagian speedometernya ini masih speedometer yang terbarunya di 2020 dengan kilometernya di 30 ribuan. Plus di bagian depannya mel, nah ini ada sebuah seperti kaca gitu ya. Nah, ini bisa dilipat, tapi bukan dilipat manual, dilipatnya secara elektrik. Kalau misalnya teman-teman nanti nyalain, ini adalah head unit display. Jadi kalau teman-teman bawa dalam perjalanan, nanti dia akan kelihatan kilometer per hour-nya berapa, nanti akan muncul di sebelah sini. Dan hanya bisa dilihat di kursi driver aja. Untuk kursi penumpangnya pun dari samping nggak kelihatan ya sama sekali, seperti itu. Untuk AC-nya dia ada 1, 2, 3, 4, 4 buah di bagian depan, dan AC-nya juga masih dingin, masih enak. Untuk tombol-tombol ini ada banyak banget ya teman-teman. Di sebelah kanan ada
tombol untuk kalau misalnya teman-teman mau HUD-nya, nah ini bisa ya, bisa kalian to adjust HUD-nya. Nah ini tuh untuk meng-adjust tulisannya, yang kilometer per hour-nya bisa naik turunkan. Terus untuk lampunya juga bisa diatur. Ada ini supaya kita nggak kena crash atau tabrakan dengan mobil yang lain, ini ada pengaturannya juga. Supaya mobilnya dalam kondisinya tidak licin, ini juga dia ada pengaturannya ya teman-teman. Jadi bisa diatur di sebelah kanan. Dan untuk lanjut dashboardnya, dashboardnya ini di bagian speedometer dia soft touch. Di bagian tengahnya ini juga soft touch ya. Di bagian dekat head unit tengahnya ini dia plastik tuh ya teman-teman. Kedengeran ya perbedaan suaranya. Nanti kita akan bahas head unitnya, kita akan bahas dulu di bagian bawah. Di sini dia ada lampu hazardnya. Lalu ada pengaturan AC-nya di bagian bawah untuk mode, untuk fan, synchronnya ini semuanya di bagian bawah. Temperaturnya juga bisa kita adjust ya. Untuk kanan dan kiri dia sudah berbeda. Jadi dia sebelah kanan bisa low, sebelah kirinya bisa 18 derajat ya. Sudah dual zone. Ada tempat charge bentuknya USB, ada dua tempat. Dan ada tempat charge yang bentuknya bulat, satu ya. Jadi dia ada tiga tempat charge di bagian depan. Untuk transmisinya dia otomatik, dan ini dia juga ada cooler dan juga heaternya untuk di bagian kursinya. Nah ini bisa di adjust ya sebelah kanan kiri, ini dia sudah ada fungsinya. Jadi tinggal diklik-klik saja kalau memang teman-teman perlukan untuk di bagian optional tersebut. Kita lanjut di bagian tengahnya, dia ada dua buah cup holder, ada parking brake-nya juga, ada yang auto hold, dan ini ada tap ya. Ini tap untuk apa? Nah, ini buat kita geser-geser ke bagian head unit-nya. Nah, bisa contoh teman-teman mau ke mana nih? Delta FM, kita klik aja. Nanti otomatis suaranya juga akan keluar. Tinggal kita adjust. Nah, jadi seperti itu ya, untuk dari tab-nya bisa back juga. Kalau misalnya teman-teman memang nggak perlu, tinggal di touchscreen aja digeser-geser, ini bisa ya. Apps-nya juga kelihatan, home-nya juga kelihatan. Oke, sekarang kita akan bahas ke bagian head unit-nya. Yang tadi control pad-nya kita sudah bahas, ini untuk apps-nya kita bisa lihat. Ini sudah touchscreen juga, jadi bisa Bluetooth audio, bisa ke radio, ya, ke connect phone, dan aplikasi lainnya ini bisa digunakan. Vehicle information-nya juga kelihatan, vehicle setting-nya juga bisa kalian atur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Kita lanjut, di belakang ini ada box ya, box tengahnya yang nggak tengah-tengah banget ya, jadi lumayan agak belakang. Ini buat bisa kita taruh barang. Ini nggak ada tempat charge lagi ya, hanya buat taruh barang atau taruh kacamata bisa. Untuk dashboard yang paling ujung, nah ini dia dibagi menjadi seperti dua dashboard, padahal aslinya cuma satu. Bisa dilihat ya, ini di bagian tengah ini dia kan diwarnanya warna silver gitu ya. Nah untuk dashboardnya ini, jadi kelihatan seperti ada dua pembagian dashboard. Untuk yang bawah ini kita langsung bahas ya. Ini dia ada P3K-nya ya. Terus juga ini untuk buku-bukunya ini komplit ya, dan ada riwayat servisnya juga komplit semua. Sebentar dikeluarkan. Ini ya teman-teman, yang pertama ada buku-buku smartphone display-nya, buku owner manual, dan buku servisnya. Ini ada tiga bagian tuh ya. Jadi komplit. Kunci serep semuanya, surat-surat lengkap, dan tasnya juga lengkap. Oke. Nah. Oke, kita lanjut di bagian atasnya. Dia ada dua buah lampu baca ya, warnanya halogen, dan juga untuk sun visor-nya ini dia sudah dilengkapi dengan lampu lagi ya. Jadi ada empat buah nih di bagian depan. Tuh, seperti ini. Ini bisa tinggal kita matikan aja untuk lampu tengahnya. Dan sekarang kita akan buka untuk di bagian sunroof-nya, teman-teman. Untuk di bagian sunroofnya hanya depan saja. Kalau yang belakang tadi dia ada settingannya ya di bagian tengah sini, jadi sudah ada. Dan untuk buka kacanya, nah ini bisa dibuka ya, seperti ini. Oke, untuk di bagian belakang dia ada tombolnya sendiri, nanti akan dibahas di bagian kursi yang belakang ya. Kita langsung close aja. Untuk electricalnya ini tuh ya, jadi kalau ditekan sekali dia nggak bisa, harus ditahan atau di hold supaya dia menutup dengan baik. Untuk tiltnya, nah sama tuh ya teman-teman, jadi mesti di hold juga.
Oke, ini semua berfungsi dengan baik ya untuk di bagian sunroofnya. Oke, yang penasaran dengan yang di belakang sunroofnya silakan teman-teman tonton dulu sampai akhir karena kita akan bahas sekarang juga. Oke. Oke guys, nah kita sudah review di bagian eksteriornya maupun interiornya yang ada di bagian depan. Sekarang kita ke bagian yang terakhir yaitu di bagian kursi penumpangnya. Nah, teman-teman bisa langsung lihat ya untuk kursi penumpangnya ini dia bisa muat 2 sampai 3 orang dan kalau misalnya teman-teman memang perlu untuk armrest ataupun untuk cup holdernya ya ini bisa diturunkan. Tapi kalau misalnya tidak perlu tinggal dinaikkan kembali. Jadi kursinya tuh bisa muat 2 sampai 3 orang ya. Dan ini untuk di bagian pundaknya atau punggungnya ini tuh duduknya nggak terlalu yang tegak banget jadi santai gitu, enak dan nyaman ya. Untuk legroomnya juga masih jauh tuh, jadi masih ada space. Untuk headroomnya juga ini tidak terlalu jauh ya, jadi standar sih ya tuh, satu jengkal pas di bagian headroom male. Lalu di bagian kursi penumpang ini juga bisa di adjust ya teman-teman, seperti ini mercontohkan yang di sebelah sini. Jadi kalau misalnya bagasinya butuh memang space yang lebih besar, ini bisa tinggal kita dorong aja. Nah, seperti ini ya, tuh. Jadi bisa muat barang sampai ke belakang, tapi ini nggak bisa lurus atau rata gitu. Jadi pasti ada sedikit lebih tinggi daripada yang bagian belakang gitu ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kalian mau yang tegak bisa di-adjust. Terus kalau misalnya mau lebih mundur lagi, nah, tinggal didorong lagi ke sampai belakang ya, seperti itu. Oke, untuk di bagian atasnya ini dia ada lampu tengahnya yang warnanya halogen. Dan kalau misalnya mau buka di bagian belakang nih si sunroofnya tuh, jadi kita ada tombol di bagian tengah, jadi nggak mengandalkannya di depan aja. Nah, ini hanya bisa buka dari kanvasnya. Untuk close-nya kembali bisa tuh ya, jadi secara elektrikal dan semuanya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman, tidak ada yang rusak ataupun yang cacat, jadi kondisinya masih aman. Untuk di bagian yang terakhir di bagian bawah mel ini dia ada tempat charge ya teman-teman, jadi bisa untuk charge. Ini dia satu buah aja untuk charge handphone atau yang lain sebagainya ya. Nah teman-teman, ini Mel sudah selesai review dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross Ultimate tahun 2020. Untuk kilometernya ini di 30 ribuan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu untuk harganya, ini kita buka di bawah 400 juta rupiah ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja confirm ke salesnya atau langsung bisa cek websitenya Autofem yang ada di www.autofem.net atau bisa telepon ke Mel aja di 081384-077. Nah, buat teman-teman, ini kita hanya punya ready stock satu unit aja untuk Mitsubishi Eclipse yang tipe Cross Ultimate ya. Dan untuk pajaknya, nah nanti kalian bisa langsung confirm juga kepada salesnya gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman pengen langsung lihat unitnya, bisa langsung aja datang ke showroomnya Autofem yang ada di dua tempat, di Mangga Dua Square dan juga di Cibubur. Kalian bisa langsung aja konfirmasi dulu unit tersebut posisi ada di mana gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah cek, sudah deal harga, nanti bisa langsung dibawa general check-up ke bengkel resmi karena kita menjamin tiga hal, tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung dari channel Autofem TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe, dan juga jangan lupa untuk follow dari Instagram Autofem yang ada di autofem_marketing, autofem_cibubur, dan juga follow di IG-nya Mel di melisa_autofem. Dan jangan lupa juga teman-teman follow TikTok-nya Autofem di Autofem TV. Nah, kalian bisa lihat keseruan-keseruan apa aja yang ada di TikTok-nya Autofem. Sampai ketemu lagi sama Mel di review-review mobil selanjutnya yang ready stock. Kalian bisa langsung nyalain loncengnya aja, oke? Dadah, sampai jumpa lagi.